Tarjo, segera persiapkan. Siap. Semua bergegas. Apa tidak menangis orang tua kita? Mereka pasti mengira kita sedang menerbangkan pesawat. Ya sudah, kita berangkat saja ke sana. Sekaligus kita mencari pesawat jatuh itu. Cari mati. Tidak dengar tadi Pak Cik ngomong apa. Jangan pernah mimpi bisa terbang bersama kami. Paham? Laksanakan. Siap, laksanakan. Bagaimana dengan Pangeran Diponegoro? Apakah sudah siap berangkat perang? Belum, Pak. Pompa bahan bakar masih belum ditemukan penggantinya. Izin, Pak. Kita bisa mengambil pompa bahan bakar di situ. Ini sudah melewati garis demarkasi. Tidak bisa gegabah. Kita berangkat perbu kecil. Bekas masuk, bekas keluar. Kau sudah gila rupanya. Kau bantu kami, ya? Gitu dong. Kita sedang dalam situasi perang. Kita pertahankan kemerdekaan dengan mempertahankan mesinnya. Congor merah dipersenjatai mitralium dan gesit di udara otomatis terdekat. Namun, yang melululantakan pangkalan udara lainnya adalah... Kau bohong, Mas. Aku lebih percaya jika kau janji tidak akan pulang. Kalau ada ikatan, tidak usah ikut perang. Tidak usah ikut angkatan. Karena hanya akan jadi beban di sini. Setelah aku kepunyikan anakku, boleh aku ikut berjuang, Dek? Nyerang pakai pesawat rusak. Nyerang kemana? Markas Belanda. Cari mati, Mul. Saya tidak memberi perintah, tapi saya juga tidak melarang kalian. Salah satu dari kalian, kelak, akan menerbangkan pesawat hebat ini. Jadi, jangan pernah, sekalipun dirimu berlindung di balik kesangsian. Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Maka lebarkan sayapmu dan terbanglah. Para kadet, saya tunggu kalian di sini.